mission of us for today is the first competition is Bilago in Melayu, and the second competition is Saja in Melayu, and the third competition is Proficitation in English. So now, please welcome Jeku Wim. Please welcome. Terima kasih saudari majelis yang berusaha, para pentakti dari Tangkau Bidayah Islam School, Kota Baman, Ustaz Ahmad, semua pentakti sekolah, guru-guru dan para pelajar sekalian. Jadi untuk acara hari ini ada perubahan sikit ya. Kita mulakan dengan pidato bahasa Melayu, diikuti dengan poem bahasa Inggeris, dan last kali baru kita sambung dengan acara sajak bahasa Melayu. Okey, untuk pertandingan pidato hari ini saya akan memperkenalkan peserta yang ambil bahagian dari setiap sekolah. Yang pertama dari sekolah SMK Pekula Jaya, saudari Rafika Yasin. Muhammad Hamzah, Di Mama Sukri dari Maktab Mahmud. Saudari Cik Samiro, Cik Ubang dari Sankong Dayasu, dan Guru Nadira binti Anwar Damani dari SMK T. Johari. Okey, jadi untuk pelajar-pelajar di Sankong, ini adalah pertandingan yang kita jalankan di peringkat Malaysia. Tengok macam mana pertandingan itu dijalankan. Pengalaman, tahniah kerana ambil bahagian. Kita sangat melalukan sekolah Sankong ambil bahagian dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan ini nampak satu pertandingan yang baik. Jadi untuk hari ini, tahniah untuk semua. Sebelum melawan, kita tahniah dulu. Okey, semua peserta kita akan bagi hadiah. Saya perkenalkan hakim pada hari ini yang bertugas untuk pertandingan ini. Yang pertamanya Puan Anisah binti Ahmad dari SMK K. Johari, diikuti dengan Puan Farah Syahidah Kamarudin dari Maktab Mahmud, dan yang setelah tepi hari, Haji Ahmad Zakaria dari SMK Pekula Jaya. Manakala penjaga masa yang setia di situ, saudara Sauki dan juga Saru Ikhwan dari SMK Pekula Jaya. Okey, saya akan bacakan sedikit paturan sebuah ringkas untuk pertandingan ini. Pertandingan ini setiap peserta diberikan 7 minit untuk membuat pidato di atas pentas ini. Semulanya peserta menyatakan kata pertama, maka loceng akan dibunyikan sekali, menandakan pertandingan bermula. Apabila sampai minit yang ke-6, loceng akan dibunyikan sekali lagi sebagai tamaran tinggal 1 minit, dan loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa tamat. Okay. Setelah loceng dibunyikan 2 kali, peserta yang berpidato maka dia tidak diambil selepas itu, maka akan diambil setakat minit yang ke-7 sahaja. Jadi peserta diminta anda sampai loceng bunyi 2 kali, sekian terima kasih dan turun. Tapi dia cakap panjang-panjang. Okey. Jadi kita tak perlu meninggalkan masa, kita jemput peserta yang untung dapat giliran yang pertama untuk tampil ke pentas untuk berpidato. Dipersilakan peserta dari Sankong Bidayah Islam School, Cik Samiro,
silakan. Kekemasan, keseruhan
di dapur itu didapurkan.